Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan saya, Lukman Nur Hakim, di video pembelajaran ketiga. Nah, tetap dengan bahasa Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjut ke materi selanjutnya, ada alangkah baiknya kita berdoa. Marilah kita berdoa sesuai gambaran kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk anak-anakku, apa materi kita selanjutnya? Yaitu menyimpulkan teks laporan percobaan. Bagaimana menyimpulkan teks laporan percobaan? Nah, saksikanlah video setelah ini. Anak-anakku sekalian, nah ini kompetensi dasar kita yang baru dan indikator kita yang baru. Nah, apa itu materinya? Yaitu menyimpulkan teks laporan percobaan. Nah, anak-anakku sekalian, kalian simaklah video selanjutnya. Sekarang kita masuki pengertian tentang kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Nah, perhatikan. Kesimpulan merupakan pernyataan bersifat fakta, alasan, pendapat, pendukung mengenai tanggapan suatu objek. Kesimpulan biasanya ditulis pada bagian akhir teks. Atau dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil dari suatu teks. Nah, kalian lihat dan pahami. Nah, sekarang perhatikan. Jadi, kesimpulan dari sebuah teks laporan berarti meringkas isi dan tujuan dari teks tersebut. Nah, apa tujuan kita menulis kesimpulan? Nah, dilihat. Tujuan penulisan kesimpulan adalah untuk memberikan kesempatan dan informasi kepada para pembaca guna mengetahui secara cepat tentang hasil akhir yang diperoleh dari percobaan yang telah dilakukan. Nah, anak-anakku sekalian, perhatikan bagaimana cara menyimpulkan teks laporan percobaan. Yang pertama, membaca teks dengan penuh konsentrasi dengan teknik membaca cepat. Yang kedua, mencatat kata kunci dan kalimat utama setiap paragraf. Dan yang ketiga, menyusun catatan ringkas yang telah dibuat dan dijadikan sebuah simpulan. Jadi ada tiga cara menyimpulkan teks laporan percobaan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat kesimpulan teks laporan percobaan. Nah, yang pertama, menggunakan bahasa yang lugas dan sederhana. Nah, yang kedua, menggunakan bahasa yang efektif, singkat, jelas, dan tepat. Nah, yang ketiga, pendapat disertai alasan, bukti yang meyakinkan. Nah, yang keempat, kesimpulan tidak keluar dari permasalahan. Kemudian yang kelima, memahami seluruh isi dalam teks. Nah, jadi ada lima hal yang harus diperhatikan dalam membuat teks laporan percobaan. Nah, anak-anakku sekalian, perhatikan contoh menyimpulkan informasi dari laporan percobaan. Nah, contoh menyimpulkan informasi dari laporan percobaan. Yang pertama, laporan tentang planet Venus merupakan planet kedua setelah planet Merkurius yang memiliki jarak terdekat dengan matahari. Nah, kita lihat apa catatan informasinya, kedudukan planet Venus. Kemudian, laporan tentang bentuk planet Venus mirip dengan planet Bumi. Nah, kita lihat apa catatan informasinya, ukuran planet Venus. Nah, lihat laporannya dan catatan informasinya. Nah, kemudian apa kesimpulannya? Nah, mari kita tarik kesimpulannya, yaitu Venus adalah planet terdekat dengan matahari yang bentuknya mirip dengan bumi. Nah, itulah kesimpulan dari planet Venus. Judul, membuat sabun mandi praktis. Tujuan, sabun merupakan kebutuhan manusia yang biasa digunakan untuk membersihkan diri atau mandi. Banyak orang yang memilih membeli sabun yang ada di pasaran. Padahal kita bisa membuat sabun sendiri loh dengan menggunakan lidah buaya.
Tujuan dari membuat sabun dengan menggunakan lidah buaya ini adalah untuk menambah wawasan kita tentang bagaimana cara membuat sabun. Kemudian kita juga belajar mengenai pentingnya keamanan dan sabun itu sendiri. Nah, simpulannya adalah mengetahui tentang membuat sabun yang aman untuk dipakai sendiri. Nah, kita lihat kesimpulan itu dari teks membuat sabun mandi praktis tersebut. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang perlu disiapkan untuk percobaan membuat sabun sendiri adalah lidah buaya, pewangi, pisau, sendok sayur, air, saringan, dan panci. Semua alat dan bahan ini harus dipersiapkan semuanya supaya percobaan berjalan lancar. Nah, jadi kesimpulannya, bahan yang diperlukan yaitu lidah buaya, pewangi, dan air dengan menggunakan alat, pisau, sendok, sayur, saringan, dan panci. Nah, yang ketiga yaitu langkah-langkah percobaan. Nah, di sini ada 8 langkah dalam membuat sabun. Kalian baca dan pahami satu persatu. Sekarang, mari kita simpulkan dari langkah-langkah. Nah, simpulannya yaitu langkah-langkahnya adalah mencuci bersih lidah buaya, lalu dipotong-potong. Kemudian diperas, tambah air dan pewangi. Aduk rata sampai mengembang. Sabun cair siap digunakan. Jika ingin berubat, batangan harus disimpan terlebih dahulu di lemari. Yang keempat, hasil percobaan. Sabun mandi yang terbuat dari lidah buaya telah berhasil dibuat. Selain itu, juga terbukti sangat bermanfaat bagi tubuh dan kulit kita. Hal itu dikarenakan kandungan dan manfaat dari lidah buaya sangat banyak sekali. Salah satunya membuat kulit menjadi lebih segar. Nah, bagaimana mana kesimpulannya? Ya, lihat. Simpulannya yaitu sabun lidah buaya berhasil dibuat dan sangat bermanfaat bagi tubuh dan kulit kita. Nah, kelima, simpulan percobaan. Sabun lidah buaya sangat ramah lingkungan dan sangat mudah untuk dibuat. Selain itu juga terbukti bermanfaat bagi tubuh karena membuat kulit menjadi lebih segar. Nah, perhatikan bagaimana menarik kesimpulan dari simpulan percobaan. Nah, lihat, simpulannya yaitu sabun lidah buaya ramah lingkungan, mudah dibuat dan terbukti bermanfaat bagi tubuh. Nah, begitulah cara menarik kesimpulan. Cara membuat simpulan dari isi teks. Dari simpulan-simpulan pada tiap bagian dari teks laporan di atas, selanjutnya digabungkan menjadi tulisan satu paragraf. Tulisan satu paragraf itulah disebut dengan simpulan isi teks laporan percobaan seperti berikut ini. Nah, kalian lihat, nak, bagaimana membuat teks kesimpulan dari satu paragraf itu. Simpulan informasi teks laporan percobaan. Membuat sabun yang aman untuk diri sendiri sangat mudah. Cukup menyiapkan bahan lidah buaya, air dan pewangi, serta alat yaitu pisau, sendok sayur, saringan, dan panci. Langkah pembuatannya yaitu lidah buaya dipotong-potong, diperas, tambahkan air dan pewangi. Lalu aduk sampai mengembang. Sabun cair siap digunakan. Jika ingin berupa batangan, simpan di lemari pendingin. Sabun aman berhasil dibuat, ramah lingkungan dan sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah materi kita tentang menyimpulkan teks laporan percobaan. Nah, sudah tahu kan bagaimana menyimpulkan teks laporan percobaan? Nah, mungkin cukup sekian dulu materi kita pada pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham dan mengerti bagaimana menyimpulkan teks laporan percobaan. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai.
Doa selesai. Ingat anak-anakku sekalian, tugasnya tolong dikerjakan dengan baik dan benar. Jangan asal-asalan enak. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.